Rumah kanak-kanak Sultanah Hajah Kasum ini diwartakan sebagai tempat selamat berdasarkan peruntukan 541 Akta Kanak-kanak 2001 yang telah diwartakan pada 9 Disember 2010. Jadi kalau kita tadi mengalami kawalan yang agak ketat untuk masuk, saya harap rakan-rakan media faham ya. This is not about kita sengajakan ya, tapi kerana tempat selamat ini tidak boleh kita suka-suka hati nak datang. Maknanya it's not open for public ya. Dan di sini kita diselenggarakan oleh 97 orang staff yang ada untuk menjaga kanak-kanak seramai 164 orang. Kanak-kanak yang dilindungi di sini ya, ada 164 orang daripada seluruh negara. Saya rasa dari segi kebersihan pun saya sendirilah merasa puas hati melihat kepada kebersihan dan cara layanan staff pun kita tengok. Saya bukan baru ni lah saya tengok ya, staff-staff di sini membahasakan diri sebagai ibu, sebagai ayah ya. Maknanya anak-anak ini dijaga dan dilayan seperti anak kandung mereka sendiri. Jadi kalau ada saya rasa isu-isu yang dibangkitkan sebelum ini adalah isu yang terpencil lah ya. Tapi diorang ini memang saya tengok jaga dengan baik ya. Penyakit chicken pox ke kudis tu biasa. Anak kita yang kat rumah pun yang tak bercampur orang pun, even kita letak anak kita kat nursery pun terdedah kepada penyakit-penyakit berjangkit ni, as long as ini bukan sakit yang serius. Kalau serius, saya difahamkan pihak hospital akan mengambil tindakan ya. Jadi saya tak nak ulas satu persatu isu-isu yang dibangkitkan. Saya rasa rakan-rakan media tahu dan kita dah lihat sendirilah dengan mata kita sendiri, dan saya harap ini akan dapat orang kata menepis persepsi negatif kepada rumah kanak-kanak Sultanah Kasum ni. Saya yakin dan percaya bahawa pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat khususnya ya staff-staff di rumah kanak-kanak ini adalah mereka yang sangat bertanggungjawab, kerana mereka ni itulah saya kata tadi ada akta ya, maknanya apa sahaja tindakan staff sendiri ya adalah termaktub juga dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Kita juga ada lembaga pelawat ya, maknanya ada check and balance. Kalau kita nak kata ini tertutup, kita tak tahu, mungkin pihak JKM boleh nafi daripada public, tapi public ada right, ada hak untuk check and balance melalui lembaga pelawat ya. Di bawah Akta Kanak-kanak ini diperuntukkan ada lembaga pelawat. Jadi rumah ni ada lembaga pelawat yang terdiri daripada 13 anggota, yang mana pelantikannya dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bukan suka-suka hati kita lantik ya. Peranannya menjaga kepentingan dan kebajikan kanak-kanak. Jadi lembaga pelawat ni dia akan datang dari semasa ke semasa ya, untuk melihat kebajikan dan kepentingan kanak-kanak terpelihara. Dia pun mengawasi tahap perkembangan kanak-kanak, mengawasi juga pengurusan institusi ini agar mengikut peraturan yang ditetapkan, mengadakan lawatan dan naziran berkala ya, bagi memastikan kesejahteraan kanak-kanak, dan memberi pandangan serta nasihat terhadap program dan aktiviti sesuai dengan perkembangan kanak-kanak. Jadi keseluruhan anak-anak yang ada di sini, saya sebut tadi 164, terdiri daripada 55 lelaki dan 109 orang perempuan, dan yang bersekolah ada 74 orang. Untuk makluman lah, pakaian seragam ni saya dah minta laporan daripada pihak JKM. Bagi setiap tahun disediakan 2 pasang seorang, dan kita juga menerima pakaian daripada sumbangan pihak awam. Anak-anak yang dah boleh berdikari ni, dia digalakkan basuh sendiri, tetapi mereka ni juga diberi perkhidmatan dobi ya. Dia boleh staff akan ambil untuk dobi kan. Tapi yang dah besar ni kita nak menggalakkan dia berdikari, jadi kita suruh dia basuh sendirilah. Jadi saya boleh mengatakan bahawa pihak pentadbiran rumah kanak-kanak Sultanah Hajah Kasum ini telah menguruskan rumah ini mengikut undang-undang dan peraturan Akta Kanak-kanak 2001. Dia ada sistem pengurusan, dia ada SOP dia ada sistem pengurusan klien,
dia pun mengikut apa yang telah dibentangkan di dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak dan Peraturan-peraturan Kanak-kanak Tempat Selamat 2007. Oh, kita sini. Kita sini.